Hai, balik lagi sama aku Ewe, channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di mana? Oke, di video kali ini gue bakal ngecoba membandingkan ya antara Crossbow School yang kedua atau dari kalian bisa lihat di video gue sebelumnya tentang Crossbow School yang versi baru ya. Crossbow School yang versi baru, jadi dari skillnya. Nah, mana ya? Bentar. Nah, ini double school crossbow limb ataupun double school bow limb. Jadi ada jenis bow dan crossbow baru. Gue bakal coba hari ini kita membandingkan antara crossbow jenis baru dengan crossbow jenis baru. Jadi kan ada dua ya. Ada dua crossbow baru. Yang satu adalah crossbow school dengan bahannya bisa kalian lihat di video gue sebelumnya. Yang satunya lagi adalah Seagull ya, model Seagull. Nah, gue bakal membandingkan di sini antara dua crossbow ini, bagaimana statnya ya, statusnya, lalu bagaimana impactnya terhadap fungsi ya saat kita hunting. Nah, itu kita bakal nyoba hari ini, kita bandingkan. Ini kebetulan gue udah bikin dua, jadi speknya sama ya, pointy 2, firm 2, compact 2, dan lightweight 6. Sama ya, bisa kalian lihat ini pointy 2, compact 2, firm 2, dan lightweight 6. Sama, dan nanti bakal level 60. Kita bakal coba sekarang nge-craftnya ya, gue bakal nge-craftnya. Kita ngecraftnya itu adalah di pro class crossbow, jangan yang improve ya, jangan di improve. Kita bakal coba langsung craft. Di sini gue udah siapin bahannya. Mungkin kalau buat kalian yang masih penasaran ya, kenapa gue ngecraftnya cepet dan nanti gagal, itu kalian bisa lihat di video gue yang coba kalian cek di video gue, ada di situ bagian yang covernya peti mati ya. Nah, peti mati, ataupun kalian bisa cek di sini, ini ada advanced support package. Itu kalian bisa beli paketnya. Paketnya itu ada di sini. Kalian bisa beli ini banyak banget dan good banget lah buat kalian. Sekarang kita bakal coba ngecraft dengan modif baru ya. Modif baru gue bakal bikin painted dan attack. Nah, sebelum itu gue bakal coba nge-share satu trik ke kalian. Di sini untuk bikin lava tempering itu kita memerlukan S3 charcoal ya. S3 charcoal ini sebenarnya bisa kalian dapetin hanya dengan ranting ya. Ranting itu tanpa jadiin arang. Cuma gue bakal bikin semacam nge-share ya, bahwa di sini itu ada proses namanya charcoal 2 ya. Proses charcoal 2 dimana kalian dari 3 bahan itu jadi 4 bahan. Itu lebih hemat banget. Jadi kalian tidak perlu bikin atau gather ini ya, gather ranting sebanyak 4 untuk bikin mod si senjata ini. Gue bakal langsung craft di sini, kita craft. Nah, nice. Sekarang kita bakal bikin namanya tempering atau modif baru ya. Modif baru ini menambahkan attack sebanyak 3 dan penetnya sebanyak 2. Ini gua udah siapin bahannya. Jadi kita tadi perlu ini ya, perlu arang, perlu lava, dan perlu grey mud. Kita lihat oke, bahannya udah ready semuanya. Nah, ini bahan itu tidak mempengaruhi ya sobat. Bahan tidak mempengaruhi saat modif. Jadi kalau bahan itu di bawah level 560 itu tidak akan mempengaruhi saat modifikasi atau mod si temper ini. Dulunya sih mempengaruhi, tapi sekarang tidak mempengaruhi ya. Kita bakal langsung craft di sini. Dan ini saat mod gini penet, saat mod gini base creation itu tidak akan menambahkan apa-apa. Jadi base creation saat kalian membikin craft senjata itu baru menambahkan attack. Kalau saat modif itu tidak menambahkan apa-apa. Kita bakal langsung cek sekarang, kita lihat statnya dulu ya. Sebelum kita coba hunting, kita lihat statnya dulu. Ini ada dua crossbow, ada dua crossbow baru, jenis baru, ada Seagull dan Skullbone Crossbow ya. Skullbone Crossbow yang versi 2 ya. Nah, kita bakal cek lihat statnya bagaimana dengan ini ya, dengan spek yang sama. Kita bakal cek sekarang statnya. Kita lihat attack 250 ya untuk double school crossbow.
Lalu akurasi 279, ini gua pikir akurasi sama bakal sama. Vitality buff-nya 13. Defense penetration ini gua pikir juga bakal sama 300. Dan ya oke, okay, attack speed, reload speed. Oke, okay. Sekarang kita bakal cek di Seagull Bone Crossbow ya. Kita bakal cek di Seagull Bone Crossbow apakah beda statnya. Kita bakal langsung cek sekarang. Statnya kita cek. Attack 230 ya. Kita bisa cek lihat sebelahnya attack 250 sobat. Wow. Berarti lebih besar dari double skull crossbow daripada Seagull Bone Crossbow ya. Lalu kita cek sendiri sekarang akurasi 276. Wow, akurasinya ternyata beda. 279 ya. Akurasi double skull crossbow itu lebih gede daripada Seagull Bone X-Bow ya, Seagull Bone X-Bow. Lalu untuk lethality-nya kita cek sekarang, lethality buff-nya sama, defense penetration-nya 295, kalau ini defense penetration-nya 300. Wow. Kalau menurut gua sih biasanya sama ya defense penetration, kalau di senjata pedang itu sama. Attack speed 3,5, penetration 40. Kita coba cek, oh sama. Jadi secara spek itu buff-nya sama ya sobat. Secara spek ternyata buff-nya tuh lebih besar double skull crossbow dibanding Seagull Bone Crossbow. Ini sama-sama level 60 dan speknya sama, lethality. Wow, ternyata bagusan double skull crossbow. Sekarang kita bakal cek bagaimana kalau kita coba hunting. Kita bakal langsung saja ke pulau huntingnya ya. Gue udah sampai di pulau lava. Buat kalian yang mungkin nanyain ya, di mana sih posisi Tyrannosaurus? Buat kalian yang belum tahu, Tyrannosaurus itu ada di indeks 3 ya. Di sini ada achievement. Sebentar, mana ya achievementnya? Jadi achievementnya itu mendapatkan titel khusus. Nah ini Tyrannosaurus hunting ya, ini mendapatkan titel khusus. Jadi gue masih indeks 2, gue belum nemuin Tyrannosaurus. Nanti kalau kalian ada yang mau hunting bareng, coba kalian tinggalkan di kolom komentar ya IGN kalian. Mungkin bisa gue nanti ikut nebeng mendapatkan titelnya. Nah gue udah nyampe sekarang di pulau indeks 2. Karena gue baru indeks 2 ya, perlu diperjelas ya. Nah gue bakal nyoba sekarang, kita bakal nyoba Skull Expo yang versi 2 ya. Kita bakal nyoba Skull Expo versi 2 dulu. Oh jangan, kita bakal nyoba Seagull dulu ya, Seagull dulu. Karena tadi statusnya itu bagusan yang Skull Expo ya. Jadi kita bisa-bisa kita bandingin. Ini ya, ini adalah Expo yang gua craft tadi. Dan ini juga, sekarang kita bakal langsung coba kita hunting Chasmosaurus ya. Kita bakal coba hunting, ternyata wow, 1046 itu kalau crit ya sobat. Critnya 2300. Kita bakal wow, 4000. Ini untuk sigel dengan akurasi 6 itu lumayan ya. Critnya udah sampai 4000 sobat. Kita bakal cek di sini. Okay, nice. Iya. Oh, masih kena sobat. Ini dia punya kekuatan tenaga dalam sepertinya. Wow, teman-teman, kita perlu agak move. Nah, udah berhasil ya. Untuk kalian yang pengin menanyakan atau masih bingung ya, kenapa movement gua itu sekarang udah cepet. Ini sekarang kita ada namanya ada namanya skill untuk movement speed. Ini wajib kalian fullkan semua ya sekarang. Ini untuk menambahkan movement speed saat kalian hunting. Gue bakal coba kita ke expo yang school ya. Tadi bisa kalian lihat sendiri itu kalau sampai crit itu bisa sampai 4000 ya. Kita bakal coba sekarang kita hunting Chasmosaurus kedua 1300. Wow, 2800 ya. 2800 tadi kalau Expo yang tadi, Expo model Seagull itu 1800 ya sobat. Untuk yang semi-semi crit. Kita belum coba ngelihat di mana. Wow, sebentar. Kita kena cancel ya di sini. Kita kena cancel. Okay, nice. Gak kena. Kita belum lihat. Wow, 3000. Dia stabil di 3000 ya sobat. Dan kita belum lihat di 4000 yang lebih tadi. Cuma
dihitungannya ya, hitungannya itu lebih bagus si Skull X-Bow ya. Skull X-Bow ini lebih bagus. Kita bakal coba lagi ke Chasmo kedua karena kita belum melihat yang lebih dari 4000 ya. Kalau tadi Seagull X-Bow yang kedua itu sampai 3000. Sedangkan ini untuk yang Skull Boninya ini belum mencapai angka 3000-an ya, sobat. Wah, ini nampaknya gua bakal mati nih. Kita lihat, wow. Dia bisa ada miss juga. Tapi kalau gua pikir sih dia stabil di 2500 ya. Kalau tadi itu stabilnya di 1800 untuk crit-nya. Cuma gua belum lihat di 4000 ya, sobat. Wow, oke. Bisa kalian lihat sendiri. Kalau gua sih prefer veteran si ini ya, Skull X-Bow yang kedua ya. Skull X-Bow atau ya X-Bow yang versi baru. Gua veteran itu karena crit-nya itu stabil di 2500 ya. Jadi 2500 walaupun sebenarnya tadi pernah sempat si X-Bow Seagull itu mendapatkan crit hingga 4000 ya. Cuma tadi stabil di 1800. Kita bakal coba sekali lagi. Kita memakai si Seagull Bone ini. Kita bakal cek sekarang oke, 1600. Wow, 2800. 3300. Gue sempat bingung ini ya. Jadi mungkin buat kalian kalau dari start ini sebenarnya bagusan si bagusan Skull X-Bow ya, Skull X-Bow yang baru. Tapi oh ya, benar. Masih hitungannya masih bagus. Masih bagus si ini ya, Skull X-Bow-nya. Skull X-Bow karena dia standarnya itu di 2500 ya untuk crit-nya. Kita bakal langsung coba ke walaupun lebih ini ya. Kita balik lagi ke Skull X-Bow sekarang. Kita hunting Chasmo lagi, satu lagi. Ini harusnya ada satu lagi Chasmo-nya. Di mana ya kamu Chasmo? Ini kah? Oh, bukan. Bukan Chasmo-nya ternyata. Kita bakal coba cari Chasmosaurus-nya satu lagi. Nah, ini satu lagi udah ketemu. Kita sekarang terakhir ini, kita uji terakhir. Tuh, lihat. Sebenarnya kalau dihitung dari crit ya, dari crit itu Seagull yang ini ya. Wow, 4000 sobat. Ketemu juga akhirnya. Ketemu juga ya 4000. Jadi, wow, gua bakal mati nih. 3000. Wow. Bisa kalian lihat sendiri. Jika kalian punya opini ya tentang si X-Bow yang baru ya, X-Bow kepala yang baru ini, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin bakal bisa jadi ini ya, semacam pengetahuan ya buat teman-teman viewers gua tentang si X-Bow Skull ini. Kalau gua sih better, lebih bagus ini ya model baru si Seagull, Double Skull Crossbow ini. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.